Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irfan Hilmi. Saya sambil ngopi ini. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya sedang berada di Sumatera bagian tengah ya, di tepatnya di Riau. Di Riau, Sumatera bagian tengah. Nah, di sini bahasanya sangat melekat sekali ya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu gitu ya. Dan sangat budayanya sangat melekat gitu ya, bahasa dan budayanya. Di Riau saya sudah hampir seminggu dan ngekos di kosan ini, dan saya teliti ternyata di sini banyak hewan endemik di tengah-tengah kota ini ya. Di tengah-tengah kota seperti ini, teman-teman juga bisa lihat. Teman-teman juga bisa lihat, di sini kan ada, di sini ada tanah kosong. Saya sedang berada di atas loteng kosan atau kontrakan. Tanah kosong, sampai ke sono, ke belakang. Dan saya perhatikan selama seminggu di sini ya, di tengah perkotaan ini, di Riau, tepatnya di Pekanbaru, Sumatera ya, Pulau Sumatera, Riau, Sumatera bagian tengah, banyak sekali hewan endemik Indonesia, asli Indonesia, yang masih ekosistem populasinya masih ada gitu ya, di tengah perkotaan seperti ini. Setelah saya lihat-lihat dan saya mau teliti ke sana, dan belum juga ada kemunculan, saya temukan burung apa ya, kalau orang Sunda itu bilang burung kareo, atau kalau orang kalau orang lain bilangnya burung ruak-ruak, dan juga banyak di sini spesies burung kolibri dan kutilang berkutut juga ada. Nah, itu dia. Nah, itu perkutut Bangkok ya, perkutut Majapahit. Nah, kalau orang Jogja bilang Yogyakarta. Di sini saya sedang menunggu burung ruak-ruak atau burung kareo penampakannya. Kita tunggu saja. Nanti saya eksplor ke bawah sana untuk saya perlihatkan sama teman-teman. Semoga berhasil ya, ketangkap gambarnya. Nah, itu burung perkutut. Perkutut Bangkok.
lagi bunyi tuh, mungkin jantan dan yang di sini gedung ini udah terbang. Burung kutilang, burung teruncukan juga masih ada di sini, dan spesies burung yang lainnya. Sebentar saya turun dan saya ke sana. Oke, saya sudah turun. Sudah safety pakai sepatu. Kita cari burung ruak-ruaknya. Ternyata di sini banyak sampah. Nggak asik. Seharusnya sampah itu dibakar. Penampilan dari atas, penampakan burung ruak-ruaknya ada sebelah sini. Kita cari. Dan di sini juga banyak kangkung liar. Dan kalau banyak rumput begini, biasanya takutnya kita menginjak ular atau apa gitu ya. Kita harus waspada dan hati-hati. Contohnya seperti ini nih. Nah, harus disingkirkan. Kalau ada tongkat, maka pakai tongkat. Ada, men. Dan di sini juga banyak talas liar kayaknya ya. Coba lihat. Ini talas apa atau apa ya? Tapi bentuknya kayak daun talas. Nah, kalau ini biasanya kalau para pelukis atau seniman biasanya suka dibikin media cetak nih sama pohon ini nih. Tuh, apa nih namanya ya? Nggak tahu, saya lupa lagi. Nah, ini, oh ini jambu, pohon jambu. Kita coba telusuri aja. Nah, sudah kedengaran. Biasanya burung ruak-ruak itu suka berbunyi ruak-ruak-ruak. Nah, seperti itulah contohnya. Mungkin dia sembunyi. Apa kita dari atas loteng lagi aja ya, biar muncul. Burung ruak-ruaknya tidak menampakkan diri, mungkin dia sembunyi. Coba kita dari atas loteng aja lah, balik lagi ke sana. Dari kosan kita lihat dan ambil gambarnya. Paling tidak gambarnya tidak jelas kalau dari kejauhan.
Oke, mungkin lain waktu kita bisa ambil gambarnya dan bisa ketangkap gambarnya. Hari konten kali ini kontennya tidak dapat gambarnya. Mungkin kita kedepannya mudah-mudahan bisa mengambil gambarnya, ruak-ruaknya atau karya. Gak kuat, saya perlu bersih dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kontennya ditutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.